Peringatan haul yang kedua tahun almarhum R. Hilman Hafiz dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020, bertempat di Masjid Darul Arkom Komplek Bukit Cilebut Residence, Jalan Batu Gede Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan acara Tawasul Quran dari Santri Gaza Al-Islami, tahlil serta doa bersama yang dikhususkan untuk almarhum R. Hilman Hafiz. Tujuan acara haul ini digelar semata-mata untuk mengenang mendiang mertua dari Kiai Haji Asep atau Asep Sedunia, yang mana dalam setiap tahunnya selalu diadakan peringatan atau haul yang digelar seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh, saya dari Haji Asep Burhanuddin Asep Sedunia, salah satu pembina Asep Sedunia. Pada malam hari ini mengundang keluarga besar jamaah musola Darul Arkom mengadakan haul saya punya mertua, punya orang tua, haul yang kedua tahun. Allahumma yarham Bapak Hilman Hafid melaksanakan haul mengingatkan kepada putra putrinya, minantunya yang sudah tahun meninggalkan keluarganya, mudah-mudahan di alam barjahnya diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alhamdulillah mewakili dari tokoh-tokoh, ya ada Pak RT, ada Pak Ustadz Dede, Pak Ustadz Ade, alhamdulillah ada yang lainnya, ada Ketua DKM dan ada santriawan dari Gajah Islami, alhamdulillah kumpul
mendoakan yaitu almarhum Allahumma yarham Bapak Hilman Hafidz Bilfi. Mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan ngaji Yasin tadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabul segala doanya, semua hajat-hajat doa semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara haul ini hadir para tokoh dan warga masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Darul Arqom. Harapannya acara seperti ini akan menjadi jalan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta membangun rasa kebersamaan antar umat. Untuk mendiang R. Hilman Hafiz, semoga Allah mengampuni semua dosanya serta dilapangkan dalam kuburnya. Ella Nurlela mengabarkan dari Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.